Halo Mama Jingga. Kalian tahu nggak sih kalau unit pelayanan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kini bertransformasi menjadi lebih canggih sehingga kita mahasiswa dapat mengaksesnya dengan lebih mudah kapanpun dan dimanapun loh. Dari yang sebelumnya kita harus repot-repot datang ke fakultas untuk mengajukan segala berkas dan hal-hal lainnya, kini kita bisa mengaksesnya hanya dengan satu klik. Wah, keren banget bukan? Langsung saja mari kita sambut inovasi pelayanan dari unit kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Kini, pelayanan administrasi tentang kemahasiswaan berubah menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Kalian dapat dengan mudah mengaksesnya melalui website FISIP Universitas Brawijaya di www.fisip.ub.ac.id. Pada website FISIP UB, kalian bisa langsung pilih menu kemahasiswaan dan alumni. Kemudian pilih opsi mahasiswa, lalu pilih submenu layanan kemahasiswaan. Nah, di situ bisa langsung klik link yang sudah disediakan untuk membantu mengajukan pelayanan sesuai kebutuhan kalian. Dari inovasi tersebut, terdapat berbagai macam jenis layanan yang dapat kawan Jingga ajukan. Mulai dari proposal kegiatan kemahasiswaan, pengumpulan laporan kegiatan, hingga klaim reward prestasi loh teman-teman. Terdengar baru bukan? Tapi klaim reward prestasi itu apa sih, Len? Jadi, klaim reward prestasi ini adalah layanan di mana kawan Jingga yang memiliki prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, bisa melaporkannya melalui link di bawah ini. Nah, penasaran kan? Berikut informasi selengkapnya. Tahapannya adalah, buka link layanan permohonan administrasi kemahasiswaan FISIP UB tahun 2022, isi data diri kalian dengan benar dan lengkap, kemudian pilih jenis permohonannya yaitu klaim reward prestasi. Berikutnya, kalian langsung saja lengkapi form tersebut sesuai dengan prestasi yang kalian dapatkan dan jangan lupa upload beberapa file terkait prestasi kalian dengan lengkap ya. Jika sudah semua, langsung klik kirim deh. Prestasi kalian nanti akan dibantu untuk dipublikasikan melalui official website FISIP UB dan juga sosial media FISIP UB. Selain itu, kawan Jingga juga akan mendapatkan surat pengantar dari FISIP sebagai syarat pengajuan reward di kemahasiswaan Rektorat Universitas Brawijaya. Nah, contohnya nih ya Mayo, beberapa waktu yang lalu aku baru saja mendapat gelar sebagai Putri Bumi Energi Hijau dan juga Putri Bumi Animal Welfare 2021 pada ajang Putri Bumi Indonesia 2021. Ini kan salah satu contoh prestasi di bidang non-akademik ya, di tingkat nasional. Setelah aku mendapatkan prestasi ini, aku langsung mengisi link klaim reward prestasi yang telah disediakan di website FISIP tadi. Dan setelah itu, prestasiku akan dipublikasikan oleh kemahasiswaan FISIP dan aku juga bisa untuk mengurus reward ini di kemahasiswaan Universitas Brawijaya. Saudara yang saya hormati, selamat datang di kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami hadir dengan logo baru. Di dalam layanan-layanan yang lain, kita juga menghadirkan inovasi-inovasi baru di bidang layanan administrasi terkait dengan bagaimana melayani mahasiswa melalui link yang sudah kami sediakan di website FISIP UB. Tujuan semuanya ini adalah pada prinsipnya kami ingin memberikan satu kemudahan, satu kelancaran, dan tentu satu proses yang memberikan kontribusi pada adik-adik mahasiswa di dalam melakukan sesuatu di kampus ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih cepat, bisa menjadi lebih mudah, dan hasilnya bisa menjadi lebih optimal. Selamat menikmati layanan-layanan baru yang ada di fakultas kita dan manfaatkan secara baik untuk mencapai prestasi kalian, untuk mencapai hal-hal kebaikan selama kalian berproses di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Terima kasih. Wah, berarti kita sekarang semakin mudahkan ya untuk pelayanan terkait kemahasiswaan ini. Bener banget, Len. Namanya inovasi ya pasti harus memunculkan sesuatu yang baru dan sekarang kemahasiswaan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, itu dia teman-teman. Kemahasiswaan FISIP sudah berusaha memberikan layanan dan inovasi terbaiknya. Kita sebagai mahasiswa juga harus dapat menikmati fasilitas ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Sudah nggak ada alasan lagi ya buat menunda-nunda atau tidak melakukan pengajuan administrasi terkait kemahasiswaan ini. Karena sekarang dapat kalian lakukan dengan mudah. Hanya one click di website FISIP dari manapun kalian berada dan kapanpun itu. Dan sebagai penutupnya, kami akan memberikan sebuah pantun.
siang-siang makan ayam betutu. Belinya di Jalan Kayu Tangan. Kini hadir inovasi pelayanan terpadu satu pintu untuk visip tangguh satu perjuangan.